Tes, tes. Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran, Pak. Oke. Okay. Oke, ini Mbak Zulfa udah siap PPT-nya? Udah, Pak. Wih, oke deh, nanti disiapin dulu ya. Siap, Pak. Ini langsung share screen ya, Pak? Ya, nanti dulu aja. Baik, Pak. Oke kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, saya absen dulu. Ini yang lain mana? Masih baru tidur. Belum bangun semua ini. Aditya Duta Ramadan. Hadir, Pak. Erlang Inkiriwang. Erlangga Maulana, Basbok Nahumaruri, Kartika Budiman, Leo Muhammad Osama, hadir Pak. Oke, okay. Muhammad Fahrul, Muhammad Reza, Reiga Adrian Pratama, Rio Riansyah. Wahyu Kedih, Kurniawan Gultom. Hadir, Pak. Oke. Tulfa Malika. Ada yang belum di-absen? Saya, Pak. Keras Pak. Oke. Eh. Ah, kita jam belas mulai ya. Oke, yuk silakan Mbak Zulfa. Baik, Pak. Ini udah kelihatan ya, share screen-nya teman-teman. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebelumnya perkenalkan saya Zufa Malika Mana. mana uh, akan membahas materi yang kedua materi yang kedua yaitu konsep dasar visualisasi uh, tiga dimensi dan dosen pengampu uh, Pak Muhammad Akbar Maulana SKom MKom. Sebelumnya teman-teman ada lihat kan di sini ada rumah. Nah rumah ini merupakan salah satu bentuk atau contoh tiga dimensi ya. Nah pertanyaannya apa sih itu tiga dimensi? Tiga dimensi itu adalah sebuah ilustrasi suatu benda dengan cita 3 d yang mempunyai sudut pandang atau titik koordinat x, y, dan z di mana x itu datar, y itu tegak dan Z itu miring. Atau dia memiliki panjang, lebar, atau uh, uh, volume ya. Selanjutnya jika kita lihat uh, dari sebuah grafik, uh, ini contohnya, uh, sumbu tiga dimensi, uh, di mana di sini X ini kebalik uh, penandanya, di mana ini X yaitu datar, uh, Y di sini tegak, dan Z di sini adalah uh, miring. Kalau dalam pengertiannya, yaitu adalah sebuah gambar garis lengkungan dan sebagainya yang memiliki titik yang menghubungkan sebuah bentuk tiga dimensi. Ini menurut Fleming uh, tahun 1998. Nah, untuk fungsinya sendiri itu adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan gagasan atau konsep dalam bentuk simulasi dalam format digital. Selanjutnya perkembangan teknologi visualisasi 3D. Uh, yang saya temukan di sini ini dari beberapa sumber yang uh, saya dapat mungkin kayaknya masih ada uh, teknologi visual 3D yang lainnya gitu ya uh, salah satunya yaitu uh, CAD atau computer aided design awalnya itu uh, untuk mendesain produk itu menggunakan bantuan komputer ini ya mana untuk industri permainan atau games nah kalau sekarang um, jika lihat dari standar dari berbagai bidang gitu ya uh, untuk membantu dalam pengambilan keputusan atau atau alat bantu uh, peraga virtual. Misalnya kalau misalnya misalnya seperti dalam industri properti itu kan ada visualis tiga dimensi digunakan sebagai peraga virtual uh, pengganti atau komplement dari sebuah market. Kalau misalnya dia dari industri militer uh, ada juga visualisasi radar tiga dimensi yaitu mampu mempercepat pengambilan keputusan kalau dalam industri pendidikan Uh, itu visualisasi tiga dimensi juga dijadikan sebagai uh, alat simulasi berbagi ilmu pengetahuan dan uh, lainnya. Gitu, selanjutnya ada motion capture. Gitu, uh, teknologi visualisasi tiga dimensi itu kan uh, mengalami perkembangan, gitu kan. Salah satunya ada motion capture, yaitu menggerakkan objek 3D menjadi lebih mudah. Ada facial capture juga, yaitu membuat animasi ekspresi wajah menjadi lebih mudah dan akurat. Selanjutnya ada scanner 3D yaitu membuat proses uh, permodelan objek tiga dimensi selanjutnya software-software authoring di mana uh, software-software authoring tiga dimensi yang lengkap itu membuat objek objek 3D yang siap pakai atau premade serta sistem tempat uh, 3D yang mempercepat desain suatu model objek tiga dimensi uh, sayangnya uh, software-software authoring tiga dimensi tersebut tidak mendukung representasi visual gitu kan uh, visual tiga dimensi dari data eksternal secara uh, real time. Jadi harus ada uh, apa ya proses yaitu rendering untuk menjadi sebuah file video yang baru uh, agar bisa diputar ketika proses rendering selesai. Jadi ada perubahan parameter objek yang dilakukan terhadap sebuah visualisasi 3D. Karena itu kenapa perlu render yang cukup? di mana render ini cukup memakan waktu gitu, yang dimana uh, Uh, ini akan bisa dilihat sebelum hasil akhirnya uh, bisa jelas bisa dilihat gitu. selanjutnya nah ini ada juga salah satu uh, teknologinya yaitu augmented uh, reality augmented reality ini uh, menurut Stephen Stefan coward dan Mark piala dalam bukunya yang berjudul augmented reality, bahasanya um, IR atau ini sebenarnya IR ini merupakan uh, cara untuk mengeksplorasi objek tiga dimensi dan data di mana IR ini merupakan suatu konsep perpaduan antara virtual reality dan world reality di mana objek virtual dua dimensi dan tiga dimensi seolah-olah terlihat nyata dan menyatu dengan uh, dunia nyata. Kalau kita lihat dari konsep IR sendiri um, yang diperkenalkan oleh Thomas P. tahun 1990. Ada tiga karakteristik yang satu teknologi menerapkan konsep IR. ER. Yang pertama, mampu mengkombinasikan dunia data dan dunia real time. Tampilkan dalam bentuk uh, selanjutnya aplikasi visualisasi 3D uh, di industri ya. Yang pertama itu ada uh, cinema Cinema 4D. Nah, Cinema 4D ini software yang dianjurkan uh, untuk pemula biasanya, karena uh, Cinema ini tuh nggak serumit kayak 3D 3D Max ini dan Maya gitu. Karena kita nggak uh, membutuhkan spesifik komputer yang terlalu tinggi, tapi uh, hasil yang diperoleh itu tetap sama baik seperti software 3D lainnya contoh dari Cinema 4D saya kita lihat. Nah, ini adalah contoh gambaran dari Cinema 4D. Selanjutnya Autodesk Maya. Nah, Autodesk Maya ini itu sebuah perangkat lunak keluaran Autodesk yang berguna untuk dalam kreasi dan permodelannya, ya. Di mana dia memiliki alat simulasi yang memudahkan penggunanya banyak orang yang yang menggunakan Autodesk Maya ini untuk animasi VFX karena kelebihannya yang dapat apa ya menambahkan beberapa tulang dan menggunakan teknik rigging. Dan juga Maya ini juga dapat membuat karakter yang kita buat bergerak. Contoh dari Autodesk Maya. Nah, ini salah satu contoh dari Autodesk Maya. Selanjutnya adalah Autodesk 3D Max. Autodesk 3D Max itu merupakan kakak dari Maya ya, sama-sama keluaran Autodesk. Namun software ini dirasa lebih rumit dari Autodesk Maya, tapi cukup mudah digunakan dalam mode script untuk permainan. Jadi 3D Max ini biasanya digunakan untuk membuat game. Contohnya seperti ini. selanjutnya, nah kalau yang ini tadi aplikasi-aplikasi ini nggak uh, open source ya, jadi uh, berbayar. Jadi kalau mau ng ngomong no, seperti yang kayak kemarin um, di crack gitu ya. Kalau <laughs> yang open source, nah ini ada Blender atau Sketchup. Nah Blender ini adalah salah satu uh, aplikasi grafik 3D dari open source uh, yang paling Waduh. Mbak Zulfa out. Uh, sambil nunggu Mbak Zulfa, di sini yang udah install Maya siapa aja? belum ada yang install Maya? sudah Pak, beberapa Pak. Ya Pak, masa sama udah? Iya Pak, sudah Pak. Oke, yang 2020 kemarin tuh ya? Iya Pak. Hmm. Oke, nanti kita praktek ya. Ada tiga install. Gimana Mas? Aditya juga sudah install pak Aditya Oke okay. Bisa jalan ya Udah nyoba-nyoba Belum kemarin Udah pak Baru coba pak Belum terlalu paham Tentang tool-toolnya Oke okay. Tips. -tip. Uh, pak Info yeah. dari Zulfa Katanya tentang. habis mati lampu Waduh, ya sudah. Ya nggak apa-apa ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya, langsung praktek. Jadi silahkan yang sudah install mayanya dibuka saja mayanya. Oh, Mas Eran lagi di ITTS kelihatannya itu ya. Oh, balik Mas Zul, Mbak Zulfa. Wah, oh, yang di ITTS ada siapa aja, Mas? yang saat ini hadir pak, pa. hmm? Kan tahu saya sendiri tiba, -tiba saya sendiri sama prodi lain saat ini sekarang. <laughs> kebetulan ketemu sama teman prodi lain terus cari kelas bareng. Oh halah ya udah nggak apa-apa. Nah. nah sambil lupa siap-siap lagi ya lanjut ppt yang tadi. Loh? Jadi saya kemarin udah kontak sama itts ternyata pc-nya enggak kuat ya yang di ITTS ya. Jadi eh, ini masih dicari dulu solusinya gimana antara pinjem pinjem eh, PC kayak gitu atau langsung dari laptop kalian. Seperti itu. Nah, kalau di kelas ini ada Mas Osama, Mas Aditya ya yang udah bisa ya. Oke, nah kemungkinan nanti kita buat kelompok belajar aja. Jadi nanti ada kelompok Mas Osama sama kelompok Mas Atitia. Jadi nanti uh, biar bisa nyoba bareng-bareng ya. Itu nggak apa-apa ya? Oke, sip. Mbak Zulfa bisa lanjut? Bisa Pak, ini udah oh. terdengar suaranya. Tadi mati lampu. <laughs> enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke deh, kalau gitu. Silakan, Mbak Zulfa selesaikan dulu, nanti kita praktek ya. Udah kelihatan, teman-teman. Okay. Udah kelihatan ya. Nah, selanjutnya, tadi yang terakhir itu kita jelasin tentang uh, Blender, ya. Dimana uh, merupakan salah satu uh, aplikasi grafik yang uh, open source, tapi uh, meskipun free, gitu uh, kualitasnya itu enggak, kalah sayang gitu sama uh, uh, software-software lainnya, gitu. Jadi, perangkat ini memungkinkan pembuatan lebih banyak konten, gitu, dari 2D ataupun 3D, mulai dari modeling, texturing, lighting, animation, ataupun video post processing, gitu. Cuman, sayangnya, kalau dari referensi yang saya baca, ini masih cukup sulit untuk digunakan. Nah, kalau saya sendiri, kan, belum, belum pernah gunain ini, gitu. selanjutnya adalah contoh dari Blender. Coba kita lihat dulu contoh dari Blender. nah ini adalah contoh uh, dari blender ada ada gambar mobil um, ya nah di sini kita bisa modeling texturing lighting ataupun animation di dalamnya ini baru gambar aja nggak nggak seluruhnya pakai yang uh, softwarenya ya kalau oh, tadi kan ada gambar ada softwarenya selanjutnya adalah sketchup sketchup ini um, apa ya perangkat lunak Ini digunakan untuk um, mengarsitektur uh, desain ya. Biasanya kayak uh, desain uh, rumah ataupun gedung-gedung gitu. Nah, kalau untuk SketchUp ini dari semua aplikasi yang uh, telah saya jelaskan, uh, cuman hanya SketchUp ini yang pernah saya download gitu. <laughs> Iya pak. Jadi cuma sekecap ini yang saya download gitu karena um, cukup cukup bisa muat di laptop saya. Selebihnya <laughs> ya, nggak bisa. <laughs> Oke, okay, nggak apa-apa. Oke, okay, baiklah. Uh, mungkin uh, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kompos dasar dan visualisasi 3D. Oke, okay. Terima kasih. Iya. E Yuk, tepuk tangan buat Mbak Zulfa dulu ya. hujan terus nih. Di sana hujan terus gak nih? Iya Pak hujan. Iya yeah, sini juga hujan terus nih. Hujan mati listrik hujan mati listrik ah sudah mengerikan. Oke, nah betul banget yang dibilang Mbak Zulfa ya tadi ada beberapa macam aplikasi yang bisa digunakan selain Maya. Nah tapi kenapa saya lebih ke arah Maya? Karena kita ingin mencoba untuk nanti rigging, nambah tulang dan lain-lain. Nah kayak gitu itu, itu hanya bisa dilakukan di Maya untuk gampangnya. Mas Erlang kenapa itu? <laughs> nah Blender bisa sebenarnya. Terus eh, animasi 4D yang tadi itu juga bisa. Tapi untuk eh, di ininya ngeditnya itu susah tidak seluas Maya seperti itu maka dari itu ya mau nggak mau kita harus menggunakan Maya dan emang betul ini Mas Adit udah nyoba memori berat ya dibuka berat memori kepenuhan ini memori apanya Mas RAM-nya atau hardisnya Hard disk, oke. Okay. Eh, uh, ada berapa space kosong ya? Kalau Mas Osama gimana? Lancar aja buka mayanya. Lumayan, Pak. Asal tidak terhubung internet sama tidak buka browser. Hmm. Oke, okay. sip betul ya. Nah, lokal DC. Oh iya, kurang itu. Kalau misalnya cuma 2, nah, 2 giga. Nah, jadi untuk buka Maya itu emang berat banget. Ya, saya jujur ini berat banget. Karena uh, mata kuliah ini lumayan berat ya. Jadi RAM-nya itu benar yang dibilang Mas sama. Jadi kalau kalian RAM-nya cuma 8, itu mau nggak mau Zoom sama Chrome itu udah nggak boleh dibuka minimal tuh 16. Kayak gitu. Jadinya makin deras. Terus hard disknya ya paling enggak di 30 gigaan lah. Yang kosong. Minimal. Nah, ini baru proses uh, edit ya. Belum proses animasi. Nah, kalau animasi sendiri nanti kalau udah di-render, itu VGA-nya juga harus mumpuni. Jadi tiap VGA itu kan beda-beda ya nanti bisa ada yang satu hari, bisa ada yang dua hari, tergantung dari VGA yang kalian gunakan seperti itu. Nah, terus untuk mata kuliah kali ini kita lebih ke arah animasi orang dan animasi background. Nanti bisa ada pohon, ada bangunan dan lain-lain seperti itu. Nah. Uh, misalnya kalau kita yang sketchup, dia itu kan lebih ke arah modeling untuk, misalnya mengerikan. Kalau misalnya sketchup itu kan lebih ke arah arsitek ya, arsitektur kayak gitu itu ya. Nah kalau kita nggak uh, ke arah sana untuk sekarang. Oke, okay. kita coba. Di sini saya pakai Maya 2023, karena kemarin saya pakai 2020, itu nggak bisa ya di tempat saya. Eh, ini saya lagi udah nyoba kemarin buat uh, bikin pohon sama uh, ruangan. oke kita new aja. Nah, di sini kalian nggak uh, nyoba dulu, nggak apa-apa, soalnya kan udah pasti berat ya, nggak kuat kalau misalnya barengan sama Zoom. Oke, okay. nah, jadi ini adalah tampilan utama dari Maya. Nah, di atas, ya ini udah kalian tahu lah ya, menunya ya, ada file, edit, create, select, modify, display, dan lain-lain. Ini sama aja kayak... Uh, software yang lainnya. Nah, yang beda itu adalah di sini. Ada curve, ada poly modeling, sculpt, rigging, animation, render, FX, dan lain-lain. Nah, kita mulai dari curve dulu. Curve di sini, ini lebih ke arah kita bikin bentuk itu abstrak. Jadi, kalau misalnya yang poly modeling, misalnya kita klik, itu dia udah pasti bakal jadi bulatan. Sedangkan kalau curve dia lebih ke arah titiknya ini. Nah, dia bakal ngebentuk seperti itu. Dia lebih ke abstrak. Nah, ini yang poly modeling. Kita bisa pilih mau modelnya kota, mau modelnya apapun itu bisa ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada scope. Ini lebih ke arah kita pas nanti mau bikin orang. Kita mau bikin muka. Nah, dari bulat tersebut scope itu juga bisa. Diambil titiknya dan lain-lain. Seperti itu. Nah, terus ada rigging. Ini nanti pas selesai kita bikin orang, nah kita butuh tulang. Jadi kan manusia itu pasti ada tulangnya ya. Nah, animasi itu juga kita harus tahu anatomi dari tubuh manusia juga. Eh, tubuh manusia itu punya berapa sendi? Coba dihitung. Enam nggak, Pak? Mana aja coba, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, wah oh, apanya itu? Oke, coba, 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 Oke. Di sini, satu. Dua. Tiga. Empat. Lima pinggang 6 terus kaki ada dua ya lutut 7 8 terus ada di pergelangan kakinya itu antara kaki dan e, bawah itu 8 9 seperti itu ya. Jadi ada 9 nanti. Nah, modelnya dia nanti bakal nah nih. Dia bisa autorik juga ya. Oh, yang 2022 23 bisa autorik. Kalau dulu yang pas 2015 atau berapa ya pas terakhir saya pakai itu dia nggak bisa dia otomatis kayak itu nggak bisa jadi kita harus klik satu-satu kayak gitu itu untuk nambah jadi mode kayak tulang jadi dari kepala kita bikin uh, lehernya dulu ke sini terus kita bikin ke sini terus ke bawah nah persis sama kayak tulang jadi kita harus tahu anatomi dari uh, badan sendiri nah terus di tangan juga ini ada tiga satu dua tiga sendi juga kalau misalnya kalian pingin realistis itu semuanya harus ada sendinya semua yang bergerak itu harus ada sendinya kayak gitu terus ini juga palm itu juga ada jadi bentuknya bulat ini nanti biar dia bisa gerak-gerak jadi nanti bisa tangan yang bisa lebih dan lain-lain kayak gitu itu nah terus ini di animasi Terus ini renderingnya nanti. Nah, di sini ada cahaya juga. Kita bisa ngasih tahu cahayanya ke arah mana, dari sorotnya ke mana, kayak gitu. Terus ini ada surface-nya. Nah, jadi yang kemarin saya bilang. Oke, kita lihat di sini. kita lihat di sini. Ini surface-nya itu dia bisa bikin halus. Nah, misalkan kalau nggak halus, itu dia... Nggak ada contohnya saya. Nah, dia biasanya lebih kasar. Kalau yang ini, ini dia surface-nya halus ini. Dia benar-benar smooth bulutannya. Nah, kalau kasar itu nanti dia ada bentuk uh, kri -kri kayak gitu-gitu dan sebagainya. Okay. Ini ada FX, cacing dan lain-lain. Ini ada motion grab, okay. kayak gitu. Nah, terus ini adalah tool yang kita bakal gunakan di uh, Maya. Kita nggak nggak kemana-mana, pokoknya cuma ada bulat, kotak, uh, trapesium dan lain-lain, Udah, cuma gitu doang. Nggak sebanyak kalau kita pakai di uh, AI atau Photoshop. Itu kan banyak banget ya. Nah, kalau ini enggak, ini cuman ini. Itu nanti kalian bisa bikin orang, udah bisa bikin apapun serah. Kayak gitu. Nah, terus lanjut di bagian kiri. Nah, kita lanjut di bagian sini. Nah, biasanya saya menggunakannya Oke. Nah, biasanya saya menggunakannya i w e r, udah cuman ini aja, loh kok nggak hilang? itu, Delete. clear nggak hilang iris nah, ya. Oke. nah key itu dia balik ke uh, apa shape kursor yang pertama w itu dia buat mindahin uh, objeknya e ini buat rotate Jadi sama kayak yang dibilang Mbak Zulfa tadi. Kita ada X, Y, Z di sini. Nah, kita harus tahu sumbu mana yang harus kita tarik. Nah, ini pakainya R kalau yang ini. Kalau yang W itu rotate. Eh, kok W? E, E itu rotate. Biar rotate-nya bisa kemanapun ada merah juga. Jadi ada merah, biru sama kuning. tiap sembunya. E itu untuk rotate, R itu untuk extrude. Dia buat bisa jembengin dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kita pakainya Q W E R. Dah, itu aja. Sama T misalnya kalau mau radius dan lain-lain. Jadi cuman itu tak, tak di tangan kalian. IWER, IWER, udah gitu doang. Nah, terus lanjut di sini ada namanya outliner. Outliner di sini lebih ke arah layer yang ada di dalam maya Jadi P cube. Nah, ini cube-nya yang tadi. Ini silinder. Ini ada sapir, sphere, bulatnya. Jadi semua uh, layer kalian tuh ada di sini. Misalkan kalau kita udah punya terlalu banyak objek di dalam Maya, itu kan kita bingung ya mau nyari yang mana. Walaupun yang kecil-kecil kayak itu ya, detail-detail sedikit kayak gitu ya, se itu, kita bakal susah untuk nyari. Kadang kan kita harus ngezoom kayak gitu ya, terus kita cari mana alter ya. Nah. nah, cari kita puter-puter. kok nggak ketemu. Nah, kayak gitu itu. Jadi biasanya kita menggunakannya outliner biar lebih cepat nemuinnya. Terus di sini kita bisa display eh bisa di show. Bentar. Nah, oke, okay. di sini kalian bisa ngurutin berdasarkan alfabet. Jadi, kan, misalnya, kalau kita mau bikin uh, objek itu, kan, kita pasti bakal kasih nama ya. Nah, dia mungkin kepala, kepala satu, mungkin ya. Terus, nanti ada badan, badan satu. gitu. Nah ini kan dia bakal ngacak-ngacak ya. Nah ini bisa di, iya, iya boleh. Nah dia bakal sesuai dengan objeknya. Jadi kita lebih gampang untuk mencari objeknya itu yang mana. Jadi biasanya misalkan kalau kita mau bikin orang terus bikin background itu orangnya itu kita bisa pakai a underscore terus kepala a underscore badan. A underscore tangan, dan lain-lain. Nah, A itu berarti menandakan dia itu badan manusianya. Terus nanti misalnya kalau ada pohon, itu bisa pakai B, kalau saya. B, uh, ranting. B, uh, daun, dan lain-lain. Nah, nanti dia akan dikatalogin di B. Semua, kayak gitu. Nah, terus nanti ada jalan, itu berarti C. Rumah, itu D, dan lain-lain. Itu lebih memudahkan kalian dalam uh, pembuatan manajemen outlinernya seperti itu. Itu nggak harus, tapi kalau misalnya kalian mau gampang seperti itu. Nah, lanjut. Di sini misalkan kalau kita mau mindahin layer, eh, mindahin eh, tampilannya, itu kita pakainya alt sama mouse. Jadi kalau misalnya alt-nya dipencet, terus mouse klik kirinya dipegang, dia bakal bisa muterin tempatnya kayak gini. Terus kalau klik kanan itu dia dolly naik turun, zoom in zoom out kayak gitu itu sama kayak di kayak giniin, sama pakai scroll atau alt scrollnya dipencet. Nah ini dia bisa kayak uh, hand tool di dalam AI atau Photoshop. Iya sayang? Ya nanti ya.

Oke, seperti itu ya. Jadi misalkan kalau pergerakan lebih ke arah out sama mouse. Oke, modul maya. Nah, gini aja. Nanti saya bakal bikin video tutorial biar nanti kalian bisa nyoba sendiri ya. Karena lebih mirip pakai video modulnya atau ditulis tangan. Eh atau ditulis Word kayak gitu. Atau kita bikin buku ya. Sama kayak mas Erlang. Eh sama kayak mas siapa? Mas Garsberg ya. Wah. Bikin buku 3D. Boleh itu. Nah nanti kita bahas ya. Nah. Terus lanjut. Di bagian kanan sini. Kita ada. Uh, menu. Ada menu. Rotate tool. Terus, di sini ada uh, atribut. Nah, atribut di sini lebih ke arah, misalkan, kalau kita mau mana ya? Nah, ini dulu aja deh, kotak. Contoh di sini. Nah, contoh di sini, misalkan kalau kita nggak tahu ya, uh, kalau kita udah punya satuan baku, itu kita bisa ngerubah kotak ini di dalam atribut tool, atribut editor, itu di bagian kanan sini. Misalnya kalau kalian klik di sini, dia bakal muncul. Nah, ini lebarnya bisa kita atur, tingginya juga, terus kedalamannya juga dia bakal seperti itu nah terus di dalam 3D itu ada subdivision Sub, uh, subdivision ini adalah gimana caranya biar uh, modelnya ini kotaknya ini lebih halus daripada sebelumnya jadi misalkan kalau ini dia cuman ada punya titik cuman ini aja yang hijau ya Nah kita bisa tambahkan lagi mau berapapun bisa Makin tinggi uh, subdivisionnya, itu ruang edit kalian bakal lebih banyak. Nah, jadi kalau di 3D, itu kan titik ini ya yang kita bakal edit, ya. Nah, jadi misalkan kalau kita mau bikin tangan yang uh, bahu deh, bahu itu kan dia bentuknya curve kayak ini ya, dan dia halus smooth kayak itu, nah gimana caranya kita harus lebih banyak subdivision ya kotak kayak gini nanti kita bisa jadi orang langsung seperti itu nah ini juga ini jadi kepala ini juga seperti itu nah ini bisa jadi iya oke nah ini contohnya seperti ini Boleh yang mana aja? Boleh. Oke, nah kita lihat di sini. Nah, makin sedikit subdivisionnya, dia bakal lebih tajam. Makin banyak, dia bakal lebih ngeround. Nah, dia bakal lebih smooth lagi. Nah, di sini kan kelihatan ya masih ada pucuk yang lebih tajam itu nah, misalnya kalau kita lebih banyakin lagi Nah dia lebih halus lagi nih makin banyak subdivisionnya bakal lebih halus tapi nanti bakal lebih susah kalian untuk animasi ini ya seperti itu tapi lebih realistis jadinya Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan silahkan tanya aja Yuk, silakan ada yang mau tanya? Gak ada? Aman? Oke, kalau aman silahkan coba dulu. Ini masih ada waktu jam 8.55. Kita kuliah sampai jam berapa sih? Sampai jam 10 ya masih banyak waktunya. Oke. Okay. Nah, sekarang silakan dicoba untuk buat silakan dicoba buat bikin objek terserah kalian hasilnya jadi apa. Pokoknya gabungin antara kotak sama buletan. Silakan dibikin sesuatu. Ini yang bisa nyoba cuma Mas Osama ya, sama Mas Aditya. Ya nggak ya, apa-apa, dicoba dulu aja ya. Misalkan kalau terlalu berat, bisa lift dari Zoom dulu nggak apa-apa. Mas Osama masih di Zoom? Kayaknya saya kirim ke grup aja deh ya. Waduh, habis mati listrik sama kayak Mbak Zulfa nih saya. Oke, ini saya lagi upload file di dalam uh, WA grup. Silahkan dicek nanti, misalnya kalau mau dicoba ya. Mas Osama sama masih di sini? Masih Pak, tadi habis coba buat bola sama kubus. Oke, uh, coba di grup. Saya udah bikin pohon coba di upload uh, di buka di tempatnya masnya bisa nggak baik saya coba dulu oke okay. Uh, yang lain ini posisinya di mana? Dekat sama kampus nggak ya? Halo-halo. Sebagian ada di kampus, Pak. Oke deh kalau gitu ya. Berarti masih bisa gabung join sama Mas ini ya. Mas Adit dan lain-lain ya tadi ya. Iya Pak. Oke, sip deh kalau gitu. tadi udah bisa dibuka belum mas uh, pohonnya belum bisa pak Ter terkendal di jaringan nggak bisa ini oh ya udah kalau gitu oke okay. ya udah mungkin segitu dulu aja perkuliahan okay. untuk hari ini jadi silahkan dicoba dulu untuk mayanya jadi tadi saya udah kasih pohon juga silahkan coba diedit terserah kalian mau ditambahin pohonnya jadi dua atau tiga serah Terus nanti kalau udah minta tolong di screenshot kasih ke grup ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, Yo, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk.